الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوة الإيمان صدركم في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rahman Rahim atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan bagi kita sehingga dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk melangkahkan kaki kita ke Baitullah melaksanakan ibadah salat zuhur berjamaah dan mengambil faedah waktu untuk duduk di majlis ilmu untuk semakin mengenal diri kita, mengenal Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat Islam yang Allah nugerahkan kepada kita semuanya. Ikhatul iman rahimani wa rahimakumullah, di antara pilar dari pilar-pilar kesucian jiwa yang jika seorang hamba di dalam hatinya terlewat satu hal ini, maka rusaklah hatinya. Rusaklah dan keruh dan kotorlah hatinya, yaitu senantiasa mengingat kematian senantiasa mengingat perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala karena hal ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah sesuatu yang pasti namun sesuatu yang paling sering sesuatu yang pasti yang paling sering kita lupakan sesuatu yang jika terlintas di benak kita kita berharap agar hal itu tidak selalu menghantui benak dan pikiran kita padahal segala rencana, segala apa yang kita lakukan, segala prediksi-prediksi yang mungkin kita khawatirkan atau kita harapkan. Berapa banyak orang mengkhawatirkan tentang krisis global 2023. Tapi apakah pernah berpikir, apakah usianya akan sampai pada 2023? Apakah dia akan mungkin terjangkiti dengan krisis ini atau malah malah sebaliknya di antara sejumlah orang yang mengkhawatirkan terjadinya krisis ini malah dia yang malah mendapatkan keberuntungan-keberuntungan besar. Karena namanya krisis adalah perpindahan dari satu titik ke titik yang lainnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu sabdanya dalam riwayat Imam Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. "Idza farra ahadukum min rizqihi kama yafirru min ajalihi fayudrikuhu" Rizkuhu, kama yudrikuhu ajaluhu jika seseorang jika seseorang dia lari dari rizkinya sebagaimana dia lari dari ajalnya maka dia akan dijemput oleh rizkinya sebagaimana dia dijemput oleh ajalnya kita ya kuat iman meyakini takdir ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala diantaranya kita meyakini tentang rizki kita meyakini tentang ajal rizki ajal di tangan Allah subhanahu wa ta'ala kita hakul yakin akan hal ini percaya akan hal tersebut namun sikap kita terhadap rizki berbeda dengan sikap kita terhadap ajal terkait dengan rizki kita berharap semakin dekat terhadap ajal semakin jauh kita mengharapkan seperti itu jangan dekat-dekat dengan ajal tapi sedekat mungkin dengan rizki namun ikhwatal iman sesuatu yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mungkin kita mengelak dan menghindarinya Subhanallah ada salah seorang sahabat Ana yang berapa hari yang lalu meninggal dunia Stephen Indra Wibowo rahimahullah beliau ketua mu'alaf center Indonesia dan Ana ketua pembinanya ketua pembina yayasan itu kebetulan Ana sendiri beliau ketua umum harian yang kita tunjuk beliau datang ke Surabaya rahimahullah tujuannya adalah untuk menghadiri salah satu event hijrah fest Qaddarallah masya'afal Even itu batal padahal para pembicara dan lain sebagainya sudah pada kumpul para da'i, para asatidah as dan sebagainya bahkan akhina ini rahimahullah datang ke sana dengan membawa ambulan mu'alaf center ambulannya mu'alaf dia tunggang, dia naikin kendaraan itu untuk mengantarkan dirinya dan dia tidak menyangka bahwa ternyata ambulan itu akan diisi jasadnya untuk dipulangkan kembali ke Bandung ya, mati tiba-tiba Ya dia hanya merasakan sesak dadanya kemudian pingsan dibawa ke rumah sakit dan dokter bilang sudah wafat Subhanallah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surat Al-Jumuah ayat 8 Qul innal tafirruna minhu fa mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi fayunabbiukum bima kuntum ta'malun ta Katakan wahai Muhammad sampaikan Sesungguhnya, kematian yang kalian lari daripadanya itu akan menjumpai kalian, dan kemudian kalian akan diberitahukan terhadap Allah. Di, diberitahukan, ke, kemudian kalian akan dikembalikan kepada ke Ali, melalui dikembalikan kepada zat-Nya, Maha Mengetahui yang gaib dan yang nampak. Dan, <bima kuntum> <'amadun> dan Allah akan memberitahukan kepada kalian apa yang kalian perbuat, ayat ini. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan, katakan, sampaikan bahwa kematian yang kalian lari darinya harusnya sesuatu yang kita lari dan menghindarinya adalah sesuatu yang ada di belakang kita yang harusnya kita semakin menjauh dari sesuatu yang kita hindari dan kita lari darinya tersebut namun Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan Fa innahu ketahuilah dia akan menjumpai kalian di depan kita menghindar, kita kira dia ada di belakang kita membuat perencanaan rencana lima tahun ke depan, kita merencanakan begini dan begitu, kita membuat semua planning dan kita lupa akan kematian. Gak ada rencana mati. Tidak ada rencana bagaimana kita nanti ketika kita dihadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Al iman. Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan di surat An Nisa ayat 78. Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah dimanapun kamu berada. Walaupun kamu di dalam benteng yang sangat kokoh sekalipun, kamu akan dijemput oleh kematian. Gak ada tempat berlindung dari al-maut. Tidak ada tempat berlindung dari kematian. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan, "Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa nablukum wal khairi wa Setiap jiwa yang hidup pasti akan merasakan kematian. Dan kami uji kalian di kehidupan dunia ini dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian. Segala hal buruk, segala hal baik, untung, rugi, menjabat, dicopot dari jabatan, profit, loss. Ini semuanya adalah bagian dari keujian, ujian kehidupan dunia yang Allah ujikan kepada kita. Wa ilaina turja'un, kepada kamilah kalian semua akan dikembalikan bukan berarti ketika kita melupakan Allah selupa-lupanya membuat Allah lupa dari kita, membuat kita semakin jauh dari ajal, membuat kita ketika kita tidak mau ingat-ingat kematian, tidak mau taubat, tidak mau hijrah, tidak mau menjadi baik, membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak mati-matilah. Tidak ada yang seperti itu. Kematian ini akan membuat kita lebih sadar akan kenyataan hidup. Nabi SAW menasihatkan kepada kita aktiru, zikra hadhimil ladzat Perbanyaklah mengingat yang menghancurkan segala kenikmatan dunia Nabi SAW pernah ditanya Sebagaimana dalam Sunan Ibn Majah Dari Ibn Umar Ada seseorang sahabat Ansar bertanya Setelah mengucapkan salam kepada Nabi SAW Ya Rasulullah Ayyul mu'mini Ayyul mu'minina afdal mukmin mana yang terbaik ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, ahsanuhum khuluqah, yang paling baik akhlaknya. Mukmin yang terbaik, yang paling baik akhlaknya. Wa ayyul mu'minina akyas. Mukmin mana yang paling cerdas, yang paling bijak, yang paling tinggi levelnya dalam kebijaksanaan hati dan ilmunya? Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada ulailakal akyas orang yang paling sering ingat mati dan yang paling mempersiapkan diri untuk menyambut kematian itulah orang-orang yang paling bijak ikhwatal iman rahimani wa di antara nasihat para ulama terkait bagaimana membandingkan hidup dan kematian ini adalah bekalilah kehidupanmu di dunia sekedar selama kamu tinggal dan hidup di dunia dan bekalilah hidupmu di akhirat seberapa lama kamu tinggal di sana jika kita melihat perbandingan dunia dan akhirat ikhwatal iman berapa lama kita tinggal di dunia berapa lama kita tinggal di akhirat kita lebih memikirkan bekal dunia untuk segala hal yang bakal kita tinggalkan itulah diantara sebab Ketika ada salah seorang, sebagian orang bertanya, kenapa kami ini benci kematian? Ketika tanya kepada sebagian orang soleh, kenapa kita benci kematian? Kata orang soleh ini kepada yang bertanya, karena kalian tidak punya persiapan untuk itu. Maka kalian membenci sesuatu yang kalian tidak pernah pikirkan, dan kalian meninggalkan segalanya yang kalian pikirkan di sana. Kalian makmurkan hidup kalian dunia, kalian lupakan kehidupan kalian di akhirat. Pantas kalau kalian, jika kalian takut akan kematian. al iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Hasan al-Basri menyebutkan, فَضَّحَ الْمَوْتُ الدُّنْيَا فَلَمْ يَتْرُكْ لِذِي فِيهَا faraha Bahwa kematian itu meremukkan, menghinakan segala kehidupan dunia. Dan tidak akan menyisakan kebahagiaan bagi mereka yang masih memiliki hati ma alzama abdun qalbahu dhikral mauti illa sagharatid dunya alaihi wa hana alaihi jami'a ma fiha tidaklah ketika seseorang sering kali dia mengingat kematian di dalam hatinya kecuali dunia itu akan kelihatan remeh bagi dirinya kecil segala sesuatu yang ada karena ikhwatul iman la tiba lil aishi ma damat ladzatuhu munaghasatan bi adbid dikaril mauti wal harami tidak ada kenikmatan dan kemanisan hidup. Jika kenikmatan hidup ini dikotori dengan kematian dan kepikunan, orang sesukses apapun, kalau sudah tua, renta, dan pikun, tidak ada nikmatnya segala kenikmatan dunianya. Belum mati, apalagi dilihat dengan kematian. Maka Umar bin Abdul Aziz rahimahullah beliau mengingatkan, ketika hatiku lalai dari mengingat mati, sebentar saja. Rusaklah hatiku Padahal beliau seorang khalifah Beliau seorang khalifah Ikhwatul iman Para ulama menyampaikan Barang siapa yang sering-sering ingat mati Maka dia akan dianugerahi tiga hal Tiga hal yang akan selalu ada pada dirinya ketika dia sering mengingat kematian Yang pertama ta'jilul taubah Bergegas bertaubat Dari dosa-dosa yang dia lakukan yang kedua qanaatul qalb. Yang kedua adalah merasa cukup dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Yang ketiga nasyatul ibadah, giat beribadah. Karena memang benar. Kalau kita ingat mati, maka segala dosa yang kita lakukan baru satu dua jam yang lalu atau satu menit yang lalu ketika kita ingat kematian kita akan bergegas istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala kita tidak akan mau mati dalam keadaan su'ul khatimah dan juga membuat kita qana'ah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan karena apa yang dibawa apa yang dibawa salah seorang khalifah salah seorang gubernur dari Bani Umayyah ketika dia sudah menjelang sakitnya dia tahu bahwa vonis para dokter mengatakan tidak lama lagi kamu bakal mati maka dia memerintahkan siapkan siapkan kematianku Belikan kain kafan Belikan persiapan untuk kematian Kemudian dibawa kain kafannya dibawa Dibawa dipangku olehnya Dibuka lembaran-lembaran kain kafan ini Dia mengatakan Ufin laki minaddar. Apa kamu dunia ini Dia mengatakan apa dunia ini Mali kathir Wa ma min mali ila banyak Kekuasaanku besar ternyata yang aku bawa dari dunia aku cuman ini saja cuman kain kafan saja negeri apa ini dia meng mengomentari tentang dunia Ikhwatil iman rahimani wa rahimakumullah membuat seseorang kona dan membuat dia giat untuk ibadah jika diantara kita malas untuk sholat jangankan sholat wajib, sholat sunnah misalnya Ba'diyah, zuhur ini kalau diantara antum ada informasi Insya Allah lima menit ke depan antum mana cabut nyawa antum malakul maut berbisik lima menit lagi saya akan matikan maka kita akan berdiri untuk sholat ba'diyah zuhur ini ya kita berharap ya Arab ini adalah husnul khatimah kematian yang terbaik mengakhiri hidup kita dengan sholat mengakhiri hidup kita dengan sedekah mengakhiri hidup kita dengan kebaikan-kebaikan dan kemudian para ulama mengingatkan barang siapa yang sering melupakan kematian dia akan dihukum dengan tiga hal. Yang pertama, nunda-nunda tobat. Ya, ketika kita ngukur kematian itu dengan umur, bisa jadi kita merasa masih lama. Teman ana ini rahimahullah lahir tahun 81. 81 dia ke Surabaya, dia tidak menyangka bahwa dia akan tinggalkan, bahwa dia menjemput malakul maut di sana. Sehat walafiat. Bahwa ambulan dia nggak kepikir bakal dia yang jasadnya yang bakal ditempatkan di sana. Di bagian antum, sebagian kita mungkin lebih tua darinya. Subhanallah. Kalau kita ngukur umur dengan ajal, dengan kesehatan, Rata-rata kita akan mengatakan, masuk usul 81, masih panjang, masih banyak kiprahnya, masih banyak apa yang bisa dilakukan, apalagi misalnya seorang olahragawan, misalnya berapa banyak olahragawan mati di tempat olahraga, yang jika secara medis diukur jantungnya, gula darahnya, kolesterolnya, dan ini dan itu, dan lain sebagainya, normal, sehat walafiat, olahraga main di tengah lapangan, tapi kematian tidak terkait dengan sehat dan sakit. Orang yang melupakan kematian dia akan menunda-nunda taubat. Watar bil kafaf. Kedua orang yang suka menunda-nunda kematian, nggak pernah merasa cukup, nggak pernah puas, tidak pernah puas, merasa kurang-kurang-kurang terus, ambisi yang tidak berhenti. Baik itu harta, apapun ataupun jabatan, ataupun popularitas, ataupun apapun itu, dia merasa tidak puas dengan yang kurang. Dia kurang, dia kurang. Wal kasal fil ibadah. Dan malas ibadah. Ya dia merasa masih ada waktu. Ntar, besok, dan seterusnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Padahal sakaratul maut ini, pasti di Allah timpakan kepada siapapun. Siapapun. Seluruh makhluk semuanya sebagai peringatan bagi mereka semuanya. Hanya satu orang saja, satu golongan saja yang tidak kena sakaratul maut. Syuhada. Orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena syahid kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kafa bi Cukuplah kilatan pedang, sayatan pedang di atas kepala mereka itu sebagai ujian bagi mereka. iman dan jika sakaratul maut beratnya kematian itu dialami oleh orang-orang saleh, itu sebagai ujian terakhir bagi kehidupan mereka di dunia. Sebagai aji terakhir ujian untuk menghabiskan semua beban-beban dosa bagi mereka. Maka antum melihat sebagian orang-orang saleh di antara mereka yang teragung dan termulia Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menghadapi masa yang berat di akhir hayatnya sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan beliau adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sahih Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu anha beliau menyampaikan bahawa Nabi SAW ada sebuah wadah yang berisi air di sisi beliau Dan beliau SAW memasukkan tangannya di wadah itu dan kemudian membasuh, mengusap wajahnya. Beliau saw mengatakan la ilaha illallah, inna lil mautilah sekarat, la ilaha illallah. Kematian itu ada sekaratnya. Dikatakan sekarat jadi ada sakr. yang sekarat itu artinya mabuk, saking sakitnya membuat orang hilang akalnya. Saking sakitnya membuat orang itu hilang akal. Sakran itu artinya mabuk. Sakaratul maut, sakit yang membuat orang itu hilang akalnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk tangannya ke langit dan mengatakan, Allahumma firrafiqil a'la, ya Allah aku memilihmu teman yang maha tinggi. Kemudian di saat itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berulang-ulang pingsan menjelang sakaratul mautnya, Fatimah putri beliau melihat dengan kasihan. Sambil kemudian beliau menangis dan mengatakan wa kurba abah betapa susahnya betapa sakitnya engkau wahai ayahku. Nabi saw berkata kepada Fatimah, leisa ala ke Ini penderitaan terakhir wahai putriku. Besok sudah tidak ada lagi penderitaan. Ikhwatul rahimani wa rahimakumullah. Di antara apa yang beliau derita di akhir-akhir hayatnya, beliau pingsan tiga kali. Setiap sadar beliau minta wudhu, itu pun minta dibopong untuk berangkat sholat, untuk mengimami jamaah. Namun karena pingsan berkali-kali ketika beliau tanya bangun, salah, apakah sudah dikumandangkan iqamat? Sahabat mengatakan menunggumu ya Rasulullah untuk jadi, untuk menjadi imam. Namun kemudian Nabi S.A.W. memerintahkan karena beberapa kali beliau pingsan, muru Abu Bakar, suruh Abu Bakar untuk menjadi imam. Untuk menjadi imam. Maka Abu Bakar lah yang menjadi imam sholat. Itu berlangsung berulang-ulang. Dari Jumat ketemu Jumat, Sabtu, Ahad, dan Seninnya beliau S.A.W. Sepuluh hari beliau mengalami sakit ini sebelum wafatnya. Sepuluh hari Abu Bakar radhiyallahu an menjadi imam sholat. Sampai terakhir ketika beliau merasa atau dilihat lebih sehat, beliau saw di dibopong melihat para sahabatnya sedang sholat. Dibuka tirai rumah beliau karena rumah beliau bersebelahan dengan masjid Nabi tempat beliau dimakamkan Beliau melihat para sahabatnya sholat diimami oleh Abu Bakar, beliau tersemut, senyum. Sahabatnya sedang sholat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mengatakan, Wah, hampir aku terfitnah dalam sholatku. Hampir membatalkan sholatnya. Melihat wajah Nabi SAW di pintu rumahnya. Nabi SAW tersenyum dan kemudian ikut sholat. Ikhwata iman rahimani wa rahimakumullah. Ternyata itu terakhir salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan menunjukkan ridhanya ke beliau kepada Abu Bakar sebagai khalifah pengganti beliau radhiyallahu anhu. Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan Mata an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa innahu la haqinati wa zaqinati fala akrahu shiddatal maut li ahadin abadan ba'da nabiyyi sallallahu alaihi wasallam meninggalnya Nabi SAW di pangkuanku, kepalanya dia, dipelukanku, kata, kata Aisyah. Di dan aku tidak pernah merasakan takut mati, atau takutnya sakratul maut, setelah aku melihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun bagi orang-orang kafir dan para maksiat memang diberatkan bagi mereka sakratul maut sebagai awal hukuman berat bagi mereka. الله سبحانه وتعالى البر في سورة الأنعام آية 93 ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسط أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما kuntum Allahi 'an tastakbirun. Siapa yang lebih jahat? Siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang berbohong atas nama Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan telah diwahyukan kepadaku padahal tidak ada wahyu yang sampai kepadanya atau mengatakan aku akan mendapatkan wahyu sebagaimana yang telah diturunkan oleh Allah dan nanti kamu akan melihat ketika orang-orang zalim itu di dalam sakaratul mautnya ketika para malaikat mencambuki mereka. Para malaikat mencambuki mereka, mereka mengatakan akhriju anfusakum, keluarlah rohmu. Keluarlah rohmu. Al tujzauna adzabal Pada hari ini kamu akan dibalas dengan siksa yang menghinakan karena kamu berbicara bohong atas nama Allah Subhanahu wa taala dan kamu sombong terhadap ayat-ayatnya. Surat Al-An'am ayat 93. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa orang-orang dolim tidak akan selamat. Boleh dia bangga sekarang. Namun siapa yang tidak mati? Fir'aun mati. Fir'aun mati. Namrud mati. Ikhwata liman rahimani wa rahimakumullah. Di surat Al-Anfal ayat 50 Allah berfirman. Walau tara idh yatawafal ladhina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Dan jika kamu melihat Ketika orang-orang kafir itu dimatikan oleh para malaikat Sambil mencambuki wajah dan punggung-punggung mereka Sambil mengatakan Dhuqu azab al-hariq Rasakanlah Siksa yang membakar Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan ini Ikhwatal iman di dalam nas-nas al-Quran supaya menjadi pelajaran. Kita bisa lari dari banyak hal di dunia ini, tapi kita tidak akan lari dari pintu kematian. Tidak akan mungkin. Dan ada dua pilihan. Husnul khatimah atau suul khatimah, dua pilihan. Dan pilihan ini di tangan kita semuanya. Karena Allah mewajibkan melarang kita sebagaimana ayat yang selalu dibacakan oleh para khatib wala tamutunna illa wa antum Muslimun, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim. Artinya, kematian ini, apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah itu di tangan kita, karena Allah tidak mungkin mewajibkan sesuatu yang tidak sanggup kita lakukan. Kita bisa merencanakan, mau mati husnul khatimah atau mati su'ul khatimah, dengan apa? Dengan apa yang dibiasakan, karena seseorang akan dicabut nyawanya sebagaimana dia hidup kalau dia hidupnya mengisi dengan kebaikan orang-orang yang bertakwa yang suka bersedekah dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan membenarkan janji kebaikan bagi orang-orang yang berbuat baik maka kami akan memudahkannya untuk mendapatkan kemudahan Wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil Adapun orang-orang yang kikir, yang merasa dirinya cukup, tidak butuh Allah, tidak butuh untuk beribadah dan mendustakan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan bagi orang-orang yang berbuat baik. Fasanuyassiruhu lil usra. Kami akan mudahkan untuk mendapatkan kesusahan. Dimudahkan. Tapi untuk mudah untuk suul khatimah. Wal iyadzubillah maka dalam musnad Imam Ahmad Al Hakim dan yang lainnya dari Barak bin Azib radhiyallahu ketika Nabi sallallahu menyampaikan tentang ceritanya orang-orang yang meninggal dunia hamba yang beriman itu seperti apa proses sakaratul mautnya hamba yang zalim atau kafir ini bagaimana proses matinya dalam hadis yang cukup panjang beliau menyampaikannya subhanallah saya tidak kebayang bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum yang duduk mendengarkan hadis ini karena Nabi saw menceritakan menyampaikan ini semuanya di sisi kuburan ketika mengantarkan jenazah salah seorang sahabat ansar yang sedang digali kuburnya Nabi saw duduk Nabi saw mengingatkan ista'izu min azabil qabr berlindunglah kalian dari azab kubur para sahabat mengatakan na'udzubillahi min azabil qabr diulang lagi dua kali, diulang lagi tiga kali, kemudian Nabi SAW menyampaikan innal abdal mu'min sesungguhnya hamba yang beriman ketika di hari min minad akhirah di hari dia terputus dari dunia dan menghadap akhirat di hari itu ja'ahu malak hamba orang yang beriman, datang kepadanya malaikat, wujuh malaikat ini duduk di sisi kanannya duduk di sisi kepalanya dengan wajah yang putih bersinar ka'anna wujuhahum syams wajah mereka seperti matahari terang benderang ma'ahum kafan ma'ahum hanut al jannah mereka bawa kain kafan dari surga mereka bawa wangian dari surga malaikat ini bukan malakul maut malaikat ini yang datang untuk memberikan busra kabar gembira akan apa yang akan dia rasakan, apa yang akan apa yang akan dia dapati setelah kehidupan dunia ini. Memberikan kabar gembira, kamu telah menghidupi duniamu, mengisi duniamu dengan kebaikan, dengan amal soleh, dengan ketakwaan. Ini hari yang kamu tunggu-tunggu. Ini hari kepenatanmu berakhir, kesusahanmu berakhir. Ini hari yang yang kamu nantikan. Maka tidak ada kata Nabi SAW, tidak ada yang lebih dia harapkan melebihi apa yang akan dia hadapi. Dia nunggu, ini yang akan dihadapi. Kemudian ketika dicabut ruhnya, malaikat datang, ya ayat Tuhan nafsu tayyibah. wahai jiwa yang tenang, ukhriji ila rabbiki mardiyah. Keluarlah kamu ke dalam keadaan riba dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala maka keluarlah ruhnya dari jiwanya dari jasadnya ini seperti keluarnya air dari tekonya dengan mudahnya keluar itu dipegang oleh malakul maut, dipegang malakul maut tapi tidak lama direbut oleh malaikat yang ada yang sudah menunggu dari tadi, ditaruh di kain kafan dari surga tadi, dikasih wewangian dari surga ini, menimbulkan semerbak bau yang luar biasa dicium oleh seluruh malaikat, dibawa naik ke atas, dibawa setiap melewati rombongan malaikat bertanya ma hadhir rohit siapa ruhnya siapa ini? Disebutkan ini rohnya Fulan bin Fulan. Disebutkan ini rohnya Fulan bin Fulan. Disebutkan sesuai dengan namanya. Inilah si Fulan yang dulu suka sholat. Berjamaah di inilah yang suka sedekah. Ini si Fulan yang suka berbaik, berbuat baik. Dan terus demikian disebutkan sifat-sifatnya. Dan semua malaikat langit menjauh, mengharap agar rohnya melewati pintunya. Lewat langit satu, ke langit kedua, ke langit ketiga, sampai ke langit ketujuh bertemu Allah SWT. Dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Kembalikan dia ke bumi Karena darinya aku ciptakan Kepadanya aku kembalikan Dan darinya nanti aku akan bangkitkan dia kembali Maka dikembalikan rohnya ke bumi Disitulah dia kemudian Di alam barzakh Didudukkan oleh malaikat Munkar dan Nakir Ditanya siapa Tuhanmu Siapa Nabimu Apa agamamu Ini ujian ikhwatal ya iman yang kita tidak akan lolos dari ujian ini, mau kita tidak siap atau kita siap, kita pasti ketemu dengan itu. Ujian yang paling sering kita lupakan padahal sesuatu yang pasti, yang menentukan selamat tidak selamatnya kita hari pertama kita masuk di kubur kita. Jika hamba Allah beriman dia lolos dari ujian ini, maka dia mendengar suara ansada Abdi hambaku berkata benar waftahu lahu baban minal jannah wa afrishuhu minal jannah hambaku berkata benar bukakan pintu-pintu surga untuknya hamparkan untuknya hamparan dari surga maka ketika dibuka pintu-pintu surga untuknya faja'ahu min nuriha wa rawhiha maka datanglah kepadanya datanglah di lapangan di alam barzakhnya ini cahayanya surga itu sampailah kepadanya harumnya surga ini dan ditunjukkan kepadanya inilah itu keluargamu nanti di surga, itu tempat tinggalmu, tapi belum sekarang, nanti. Ini masih menunggu, kamu masih menunggu, di alam barzah kamu nanti. Ditunjukkan kepadanya. Belum selesai sampai seperti itu, datang seseorang dengan tampilan yang bagus, dengan pakaian yang indah, orang itu datang mengucapkan salam dan memberikan sambutan kepadanya. Maka orang yang baru meninggal ini bertanya, man Ant, siapa kamu? Siapa kamu? wajahmu wajah yang membawa kebaikan orang ini mengatakan ana amaluka saleh aku amal salehmu dulu kamu jadikan aku sebagai temanmu di dunia maka sekarang Allah perintahkan aku untuk menjadikan kamu menjadikan aku sebagai temanmu di sini kita akan ditemani oleh amal kita kita akan ditemani oleh amal kita saleh atau tidak saleh ikhwatal iman maka hamba Allah yang beriman ini melihat Bagaimana Allah menservisnya di hari pertama dia dikuburnya seperti itu? Maka dia mengatakan Rabbi, Rabbi ajilis sa'ah arji'a ila mali wa ahli. Ya Allah, jika ini malam pertamanya sudah sudah saya hebat ini bagaimana nanti di surga? Segerakan kiamat ya Allah supaya aku bisa pulang ke keluargaku, bertemu dengan hartaku, bertemu dengan segala kenikmatan ini. Wa amma wa innal abdal kafir atau al-fajir namun sebaliknya orang yang kafir atau fajir fi yaumin idza kana fi alqata' min ad-dunya wa iqbal min al-akhirah di hari dia terputus dari dunia dan menghadap akhirat nazala ilaihi malaikatun ghilazun syidad sudul wujuh datanglah malaikat hilam hitam kelam yang keras dan kasar. Ma'humul musuhu Mereka membawa kasut dari api neraka. Addal basar. Malaikat itu duduk di kanan kirinya sejauh mata memandang. malakul maut hatta inda Malaikat itu yang datang dengan keras ini mengancamnya, menakut-nakutinya. Ini hari yang kamu lari darinya. Ternyata kamu tidak bisa lari. Ini hari kamu sudah selesai masamu Berfoya-foya, berbahagia, bersenang-senangan Dengan dosa dan maksiat Ini harinya, selesai semuanya Ini hari balasan untukmu Ini waktu yang kamu lupakan Tapi kamu tidak akan dilupakan oleh hari ini Maka datang malakul maut Malakul maut Hattaya jilisain Malaikat itu duduk, duduk di sisi kepalanya Mengatakan ayat Tuhan Nafsul khabitha, ukhruji ila sakhatim minallahi wa ghadab wahai jiwa yang busuk keluarlah kamu kepada murka Allah keluarlah kamu kepada azab Allah subhanahu wa ta'ala fatafarraqa fi jasadihi maka jasad ruh ini ketakutan bercerai berai di dalam jasadnya ketakutan tidak mau dicabut fayantazi'uha kama yuntazi'u sufudul kathiru syi'b minas sufil mablul maka dipaksa dicabut oleh malakul maut seperti dicabutnya kawat yang melekat pada karpet yang basah. dicabut dengan terpaksa ma uruqu asab. maka ketika dicabut itu banyak mencabut banyak urat-urat dan syarafnya yang ikut tercabut dengannya. ini baru pencabutan nyawa yang sedemikian beratnya, Kemudian keluar bau yang busuk dari roh ini, yang setiap malaikat berlindung kepada Allah dari bau busuk ini. Bro, siapa ini? Disebutkan ini rohnya fulan bin fulan, si fasik, si fajir, si kafir ini. Disebutkan segala apa yang telah dia perbuat di dunia dengan segala kejahatan kejahatannya. Dan setiap malaikat berlindung kepada Allah jangan sampai rohnya melewati pintunya. Sampai ke langit pintu pertama tidak dibukakan. Tidak dibuka pintunya. Dan kemudian roh itu dilempar. Dibuang ke bumi. Dibalikkan ke jasadnya. Dan didudukkan oleh munkar dan nakir. Ditanya, siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Apa agamamu? Pertanyaan ini di dunia bisa kita jawab, ikhwat aliman. Namun berapa banyak berapa banyak karena ketakutan kita membuat kita hilang akal untuk menjawab pertanyaan yang wajar. Tiba-tiba saja kita dihentikan oleh polisi di tengah jalan ditanya mana surat-suratnya padahal kita bawa. Kita bisa gelagapan karena ter ter takut terlebih dahulu. Dan setiap mereka yang mengalami ujian nakmunkar dan nakir tidak pernah ada yang balik untuk menyampaikan kepada kita seperti apa susahnya. Bagaimana suasana kelasnya? Bagaimana ruang ujian itu? Apa yang kita hadapi? Seperti apa? Yang ketiga ditanya dengan itu maka gelagapanlah mereka yang kafir dan fajir ini ha, ha, la adri saya tidak tahu sampai malaikat itu bertanya dalam berapa riwayat disebut Muhammad nabi mu Muhammad saya tidak ingatkan namanya Muhammad nabi Muhammad. dia tidak jawab saya tidak tahu mungkin itu ya tapi saya tidak tahu Saya dengar orang-orang mengatakan namanya itu dia namanya Muhammad, tapi tidak bisa terucap. La tadri kamu tidak akan tahu dan tidak akan bakal tahu. Maka dicambuklah dia dengan sebuah gada yang jika dibukulkan kepada sebuah gunung akan berubah berubah jadi debu. Gunung jadi debu. Bagaimana dengan manusia? Dibalikkan lagi wujudnya. Maka Allah perintahkan hambaku berkata bohong. Himpitkan kuburnya, bukakan pintu-pintu neraka untuknya. Maka dihimpitlah kuburnya hatta adla'u sampai rusuk dengan rusuk ketemu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian pintu neraka dibuka, sampailah dengan sumumnya panasnya dan uapnya dan gelapnya ke kubur orang tersebut. Kemudian tidak sampai di situ datang orang-orang dengan orang yang dengan wajah yang buruk, bau yang busuk, dan kemudian orang bertanya siapa kamu? Orang ini bertanya siapa kamu? Wajahmu wajah yang membawa kebusukan dan keburukan siapa kamu ini? Ana amaluka kasai, aku dosamu. Kamu temanku di dunia, di sini kamu temanmu, aku adalah temanmu. Kamu jadikan aku sahabat dan teman di dunia, maka Allah perintahkan aku sebagai sahabatmu di sini, sebagai temanmu di sini. Kita akan disahabat, ditemankan dengan apa yang kita perbuat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah Orang ini melihat bagaimana jika pertamanya saja sudah seperti itu. Bagaimana dengan nanti-nantinya. Maka dia berdoa Allahumma la tuqimisa. Ya Allah jangan kiamat ya Allah jangan kiamat. Semua yang sudah meninggal ikhwatal iman. Jika dia baik, dia berharap supaya kiamat disegerakan. Jika dia tidak baik, dia tidak kepingin terjadi kiamat. Ikhwat iman Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sering mengingatkan kita untuk mengambil kesempatan selama kita masih hidup. Jangan disisiakan, jangan ditunda-tunda. Jangan sampai sebagaimana yang Allah ingatkan di surat Al-Mu'minun ayat 100. Hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbi irji'un la'alliy a'malu shalihan fi ma tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihi wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'atsun. Jangan sampai jika telah tiba kepada salah seorang di antara mereka kematian Baru dia mengatakan, "Rabbir Jauh, Ya Allah, pulangkan aku. Untuk apa dia pulang ke dunia? Apa yang dia harapkan? Apa yang dia angan-angankan di saat itu? La amalu fima taraktu. Agar aku bisa beramal soleh yang tidak sempat aku lakukan, Ya Allah, itu yang dia sesali. Dia bukan menyesali kendaraan yang dia lupa, yang dia tinggalkan, rumah mewah yang dia tinggalkan, bukan itu yang dia sesali." Bukan segala kenikmatan dunia yang belum dia nikmati lebih lama lagi. Bukan itu yang dia sesali. La ali amalu salihan fi Yang aku sesali ya Allah adalah amal salih yang tidak sempat aku lakukan. Kalla tidak akan terjadi. Inna kalimatun huwa qailuha. Itu hanyalah ucapan yang dia angan-angankan. Wa waraihim barzakhun ila yawmi ada barzakh, ada dinding besar di belakang mereka, sampai mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al Allah ingatkan di Surat Al-Munafiqun, Di akhir-akhir surat al-Munafiqun. Ya Alaikum amanu, la tulhikum amwalukum wa Alaikum auladukum an wa may yaf'al dzalika wa mimma razaqnakum min qabli ya'tiya ahadakumul rabbi laula akhartani rabbi laula akhartani ila orang-orang yang beriman jangan sampai hartamu dan keluargamu membuat kamu lalai dari mengingat Allah barang siapa yang melakukan itu yang dilalaikan oleh harta dan dan keluarganya sungguh dialah orang-orang yang rugi. Segera kamu beramal, segera kamu bersedekah dari sebagian rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian kematian. Baru di saat itu dia mengatakan, "Ya Allah, tunda sejenak ya Allah. Tunda sejenak ya Allah agar aku bisa bersedekah dan aku menjadi orang yang saleh." Dari sejumlah amal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sedekah karena orang-orang yang sakaratul maut di saat itu dia melihat bahwa semua kebaikan yang dia berikan untuk seseorang untuk kebaikan, kemaslahatan agama dan kebaikan sedekah yang dia lakukan ternyata itu yang banyak menyelamatkan dirinya ketika dia meninggal dunia. Sampai ada orang saleh ketika dia dia akhir hayatnya dia mengatakan mengatakan Andai kata semuanya saya kasihkan, andai kata yang baru, andai kata lebih jauh, ketika ditanya apa maksudnya, dia melihat saya ditunjukkan amal-amal sedekah yang saya lakukan. Ternyata saya ingat waktu saya memberi kepada seseorang yang katanya dia lapar, dia lapar, saya beri separuh dari roti saya, dan saya diselamatkan oleh Allah dari banyak malapetaka di saat itu saya berpikir kenapa saya beri separuh kenapa tidak semuanya Dan saya ingat saya memberikan pakaian-pakaian bekasku kepada fulan 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 Namun saya melihat bagaimana pahala yang besar yang saya terima dari sedekah yang saya berikan dari pakaian bekas saya di saat itu saya berpikir kenapa tidak saya berikan yang baru saja Dan ketika saya lihat bagaimana langkah-langkah kakiku ke masjid itu membuat aku selamat dari banyak penderitaan akhirat. Di saat itu saya berpikir kenapa saya tidak melangkah ke masjid yang lebih jauh. Ternyata itu yang banyak menyelamatkan kita. Ikhwat iman rahimani wa rahimakumullah. Pernah Nabi SAW menasihati seorang pemuda. Sahabat ini pemuda. Ibnu Umar, salah seorang sahabat muda. Sambil memegang pundakku, Nabi SAW bersabda. Kun fid dunya Gharibun abiru Wahai Ibn Umar, jadilah kamu hidup di dunia ini seperti orang asing atau seperti musafir. Ini nasihat yang luar biasa tertanam kepada ibnu Umar sampai beliau mengatakan, Ida masa. Kalau kamu di pagi hari jangan nunggu sore, jika kamu sore jangan nunggu pagi, manfaatkan masa sehatmu sebelum datang sakitmu manfaatkan masa hidupmu sebelum datang matimu. Hidup di dunia seperti orang asing. Kita ketika safar bepergian ke negeri yang asing, kita berharap berangan-angan ingin pulang. Kita pengen cepat bergegas pulang. Jadilah di dunia seperti itu. Kita nggak bakal lama-lama di sini. Jadikan kita seperti orang yang berharap pulang ke akhirat. Keluarga kita di sana, harta kita di sana, semua bekal kita di sana, semua kesenangan kita di sana. Atau seorang musafir, Orang yang sedang dalam perjalanan tidak akan lama-lama berhenti di rest area. Orang-orang yang di dalam perjalanan tidak akan berpikir membawa bekal yang menyusahkan perjalanan yang membebani. Kita akan membawa bekal secukupnya selama perjalanan ini, dan kita akan mengharapkan pulang ke tempat-tempat kita yang di sana, kekayaan kita tertumpuk di sana. Tidak akan mungkin kita membawa lemari pakaian kita, membawa lemari besi kita, tidak akan kita bawa itu semuanya. Secukupnya yang kita bawa, kita tidak akan membawa bekal yang membebani perjalanan kita. Jadilah di dunia seperti itu. Aku lu kau lihada, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.